Anggota Komisi 10 DPR RI Anang Hermansyah menyambut positif pidato Presiden Jokowi terkait program kerja 5 tahun ke depan. Anang berharap komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan pengawasan pelaksanaan di lapangan. 5 program kerja prioritas Presiden Jokowi 5 tahun ke depan dinilainya sangat baik, terutama soal pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Penguatan pendidikan vokasi dan lembaga manajemen talenta harus diwujudkan dengan kebijakan konkret di lapangan. Pengembangan di sektor ekonomi kreatif perlu dipertajam. Hilangkan ego sektoral Jawa sentris. Di periode kedua Jokowi diharapkan hal ini tidak terjadi lagi. Jokowi harus lebih konkret dengan meningkatkan status kelembagaan terkait dengan pengembangan SDM, sektor ekonomi kreatif, dan kebudayaan.